Oke, nah di video kali ini cara kita untuk mengatur kualitas video pada HP iPhone ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru menggunakan HP iPhone, ini adalah sedikit tips untuk teman-teman mengatur ataupun setting kualitas kamera HP iPhone. Nah, secara dasarnya kan seperti ini, apabila kita buka untuk memfoto ataupun video. Nah, di sini kan kita juga bisa mengatur untuk kualitas dari hasil video kita ya teman-teman ya. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Oke, sebelum teman-teman merekam, bisa teman-teman setting terlebih dahulu. Silahkan teman-teman buka di pengaturan. Nah, di sini teman-teman scroll saja di bagian bawah. Teman-teman cari yang namanya di sini ada kamera ya, silahkan ditekan. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk kualitas video, misalnya untuk di bagian rekam video. Nah, bagian di sini ada beberapa pilihan dari HD 720 pada 30 fps sampai 4K pada 60 fps. Jadi kalau buat teman-teman mau hasil yang lebih bagus, apakah yang paling mentok di bagian bawah sini ya, 4K pada 60 fps, itu hasilnya bakalan smooth banget ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah kita aktifkan, baru kita pergi ke bagian di sini ya teman-teman ya, di di bagian kamera. Nah, nanti untuk lebih memastikan, kita bisa juga lihat di bagian sini ya, ini ada seperti tulisan 4K 60. Nah, itu berarti kita sudah mengaktifkan kualitas kamera 4K 60 fps, maka dia bakalan smooth ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk hasilnya sendiri ya, kalau buat teman-teman yang ada iPhone silahkan dicoba saja ya, itu pasti hasilnya bagus. Jadi kurang lebih untuk tips seperti ini ya, buat teman-teman mungkin baru menggunakan untuk di HP iPhone. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah ini ya. See you next video. Dadah.